Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Hairul Sauti. Oke, kalau sabar mungkin buat kalian semua yang baru datang di channel YouTube Hairul Sauti dan belum tahu kontennya apa aja atau videonya apa aja di channel YouTube Hairul Sauti, bahwasanya channel Hairul Sauti kontennya sejarah dan misteri, kawan sabar ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah mendukung di channel YouTube Hairul Sauti dari saya baru subscribernya baru 1 atau 2 sekarang ya, alhamdulillah ya kan udah hampir 6.000 kawan sabar ya. Dan sebelum ke video selanjutnya jangan lupa di-subscribe dulu kawan sabar ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan hiburan buat kawan subscriber semua yang ada di rumah dan dimanapun kawan subscriber berada. Oke, kita langsung aja ke video yang pertama. Video yang dibagikan di TikTok ini memperlihatkan penampakan sesosok kuntilanak yang direkam oleh beberapa orang wanita. Coba simak videonya. Busan gitu. Seperti yang kita lihat, sosok kuntilanak tersebut dengan duduk di pohon memiliki wajah yang menyeramkan dan matanya yang putih menyala. Jika diperhatikan baik-baik, tangan sosok itu sedang menggendong sesuatu yang mungkin saja itu bayi. Penampakan tersebut muncul di sawah milik kakek mereka. Seorang pria yang iseng-iseng merekam wanita yang tengah asik berjoget di panggung karnaval ini tak menyadari adanya penampakan sosok putih aneh yang berada di rumah warga di samping panggung tersebut. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok penampakan tersebut berwujud seperti sesosok pocong yang berdiri diam memperhatikan orang-orang yang ada di panggung. Si perekam yang sedang asik melihat wanita yang sedang asik berjoget itu pun tak menyadari adanya penampakan tersebut dan terkejut setelah melihat kembali hasil rekamannya itu. Seorang wanita iseng-iseng merekam video ketika dirinya sedang makan bersama suami dan anaknya. Tapi coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang kelihatan aneh pada videonya tersebut. Rame, tuh rame ya. Oh iya. Ada penampakan sosok wanita berpakaian sangat lusuh dan berambut sangat panjang yang sedang berdiri diam dan sambil memperhatikan orang-orang di tempat tersebut. Anehnya lagi, tidak ada satu orang pun termasuk si perekam yang sepertinya sadar dan melihat akan keberadaan sosok itu. Oh iya. Sebuah kamera yang terpasang di dalam masjid ini tak sengaja merekam suatu penampakan yang terlihat aneh dan misterius yang berada di luar jendela. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Seperti yang kita lihat, ada penampakan putih-putih yang tiba-tiba saja muncul lewat luar jendela. Yang membuat aneh adalah sosok tersebut seperti melayang, bukan berjalan seperti orang pada umumnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kamera pengawas CCTV di sebuah minimarket merekam kejadian yang sangat aneh yang dialami oleh seorang anak perempuan. Coba kalian perhatikan.
Seperti yang kita lihat, di saat anak tersebut akan mengambil barang di dalam showcase, tiba-tiba saja dirinya langsung kehilangan kesadaran dan mengangah kepalanya ke arah atas. Mulutnya mengangah dan matanya berubah menjadi putih. Beruntungnya pria yang kebetulan yang berdekat anak itu melihat dan kemudian langsung membawanya untuk memberikan pertolongan. Seorang supir truk batubara yang mengalami antrian panjang karena macet melihat suatu penampakan putih aneh di atas salah satu mobil yang kemudian langsung dia rekam. Coba simak videonya. Penampakan. Nah, pocong tegak di atas mobil batubara yang kena macet. Nggak mau lari, mukanya hitam. Seperti yang kita lihat, sosok pocong tersebut berdiri diam di atas salah satu mobil truk pengangkut batu bara itu. Posisi menghadap ke jalan seperti yang memperhatikan orang-orang yang berada yang melewati jalan itu. Seorang pria yang sedang di perjalanan pulang dari kerja melewati sebuah jalan yang sangat sepi. Dibuat panik ketakutan saat dari kejauhan di depannya ada sosok putih misterius yang seperti ingin menghadangnya. Coba kalian perhatikan. Astaghfirullahaladzim. 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 Aduh ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Aduh ya Allah, jangan hilang ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Aduh, hilangku. Seperti yang kita lihat, sosok putih misterius yang berbentuk seperti sesosok pocong itu samar-samar nampak seperti sedang berlompat-lompat di tengah jalan. Sampai akhirnya sosok tersebut memudar dan menghilang, tak terlihat lagi keberadaannya. Astaghfirullahaladzim ya Allah.